Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa fi asrin nahdhatil hadisati as-saratil maktabatul arabiyyatu wazdadat bimu'allafatin adidatin fil mawdu'atil qur'aniyyati wa fi ulumil qur'ani bil dhati ونستطيع أن نعد من على سبيل المثال للعصر. Dan pada wafi asri nahdlatil hadisati, dan pada masa kebangkitan yang modern, asratil maktabatul arabiyatu, maktabah Arabia telah memberikan kontribusi, ya, memberikan pengaruhnya, kontribusi, wasdadat dan bertambah, bimu'allafatin adidatin, dengan karangan-karangan yang banyak, ya, fil maudu'atil Qur'aniyati, pada, ya, tentang judul-judul Qur'an. Jadi mulai bertambah, ya, judul-judul Qur'annya. Wa fi ulumil Qur'ani bizati, dan pada ilmu-ilmu Qur'an dengan zatnya, ya, ilmu Al-Qur'annya itu, ulumul Qur'annya. Wa nastati'u, dan kami akan, ya, wa nastati'u an na'udda minha, dan kami, ya, kita, ya, bisa mengetahuinya. Nah, begitu aja menghitungnya, ya. Kita terjemah langsung aja, kita dapat mengetahuinya ala sabilil misali lal hasri. Misalnya, ya, ya, ala sabilil misali lal hasri. Ya. Misalnya, tetapi tidak terbatas. Ya, kita bisa mengetahuinya, misalnya, ya, tetapi tidak terbatas. Ya, minha ala sabil misalil hasri. Minha, ya, misalnya, dari diantaranya, ya, misalnya itu adalah, ya, tetapi tidak terbatas. Nah, misalnya at-tibyan fi ulumil Quran. Ya. Li syekhi Tahir al-Jazairi. Ya. Tibyan fi ulumil Qur'an karya Syekh Tahir al-Jazairi. Jadi banyak sekali, ya. Jadi ini banyak yang zaman sekarang, ya. Di sini tidak kami batasi berapa, ya. Ini cuma misal aja, ya, kita dapat menghitungnya, ya, misalnya, tapi enggak kita batasin, ya. Ya, seperti artinya ini sebatas pengetahuan kita aja. Ya, pasti ada lagi yang lain. Gitu ya, pasti ada lagi yang lain. Karena ini dunia kan banyak orang. Ya, dunia banyak orang, gak mungkin nggak ada lagi. Ini yang sebatas pengetahuan kita aja. Kan boleh jadi orang ngarang kitab kita nggak tahu. Ya. Ya, seperti ini kan orang nggak tahu ini kan, ya. Orang nggak tahu gitu, kita bikin ini orang kan nggak tahu. Jadi ada yang orang banyak, banyak orang tahu, ada yang orang nggak tahu. Seperti kitab kita ini kan masih baru, orang nggak tahu. Nah, contohnya adalah Tibyan fi ulumil Quran li Syekh Tahir al-Jazairi. Nah, karya Syekh Tahir al-Jazairi. Cuma memang enggak sampai sama kita, ya. Nah, kitabnya saya pun enggak lihat di sini ada. Ya. Ya. Apalagi? Wa manhajul furqani, manhajul furqan fi ulumil Quran li Syekh Muhammadin
Aliin ya Salamata. Syekh Muhammad Ali Salamah. Wa manahilul irfan fi ulumil Qur'an Syekh Muhammad bin Abdul Azim Az-Zarqani. Manahil irfan ya fi ulumil Qur'an karya Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Ya. Jadi ada manahilul irfan. Oh ini langsung al irfan aja ya. Suherman Mukhtar. Wa mabahisu fi ulumil Qur'an dan mabahis fi ulumil Qur'an li Dr. Sumhi Saleh. Ini terkenal juga ini. Ya. Waktu kita lagi kuliah di UIN ini banyak sekali terjemahannya dan banyak dipakai oleh mahasiswa itu. Saya termasuk di antara yang menjadikan kitab ini sebagai referensi. Wa min ru'ail Qur'an dan ru'ail Qur'an li Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ini orang Suriah, ulama besar Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ini kitabnya namanya Rawa'il Quran. Ada juga beliau kitab beliau Quran juga Rawa'il Bayan. Tafsir Ayatil Quran. Wa mabahisu fi ulumil Quran lil Ustaz Mana'il Qattan dan mabahis fi ulumil Quran ya karya Ustaz Mana'il Qattan. Nah ini juga banyak juga digandrungi. Banyak juga dijadiin referensi. Termasuk saya juga menjadikan referensi. Tapi nanti kita akan garis bawahi semuanya. Kemudian wa itqanul Qur'an fi ulumil Qur'an. Nah, itqanul Qur'an fi ulumil Qur'an li Fadli Hasan Abbas. Karya Fadl Hasan Abbas. Ini saya di sini enggak ramai, enggak ketemu kita. Iya. Yeah. Wal wadih dan al wadih fi ulumil Quran li Mustafa di al Buwa. Wal muharrar fi ulumil Quran dan al muharrar fi ulumil Quran li ya Musa'id bin Tayyar. Ya, karya Musa'id bin Tayyar. Wa tibyan fi ulumil Quran Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, ini juga banyak kalau ini. Ya. Syekh Ali As-Sabuni ini banyak juga dicetak di kita di Indonesia. Banyak digandrungi. Ya. Kitab ini juga termasuk banyak mengambil referensi dari situ. Kalau saya amati ya, dari sekian kitab Ulumul Quran itu dua kitab yang hebat yaitu Al-Itqan fi Ulumul Quran dan Al-Burhan fi Ulumul Quran ya, Al-Itqan karya Imam Suyuti dan Al-Burhan karya Imam Zarkasi. Dua kitab ini yang pandang saya yang banyak digandrungi oleh para ulama dan sumbernya itu di situ. Sumbernya di situ. Nah, ulama-ulama yang lain paling nanti dirubah aja tuh cara menulisnya, tapi semuanya di situ. Bahkan ada ulama menulis referensinya cuma dua. Al-Itqan fi Ulumul Quran sama Al-Burhan. Al-Burhan karya Imam Zarkasi. Dua itu aja. Ya, dua ini aja. Yang lain paling nanti dirubah kata-kata aja dalam menulisnya. Saya tahu itu ketika saya Allah izinkan bikin ini. Masya Allah. Rupanya itu. Jadi kita mengakui betapa hebatnya itu
Imam Suyuti dan Imam Zarkasi. Mudah-mudahan kitab ini pun menjadi kitab yang mu'tamad. Amin ya. Allah kasih. Ya, Allah kasih kitab yang mu'tamad. Amin ya.